Binsa Babin Kamtibmas RT Lingkungan dan Dimas Sekecamatan dan juga Rangkengan untuk semua yang bersama dengan kita. Dan sebelum Babin Kamtibmas RT Lingkungan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Jadi abaikan amanah harus kita jalankan sebaik-baik mungkin. Bantu pemerintah kota, bantu Bunda Eva, bantu kita semuanya untuk menjadi yang terbaik khususnya untuk penanganan COVID-19. Apalagi kita sebentar lagi memasuki zona hijau. Bisa seperti Bapak. Rumah bisa berpindah. Kasih tahu kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Memperkuat satgas dari tingkat RT, lingkungan, linmas, di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan. Mungkin kemarin warga masyarakat nggak paham, tapi kalau dengan RT lingkungan Babinsa Babin Kamtibmas turun ke lapangan, lebih gencarnya lagi insya Allah masyarakat. Ada perubahan target Bunda atau target memang dong. Bulan ini senang? Ini seterusnya aja begini. Mudah-mudahan ya untuk apa yang berlaku nanti di Kota Bandar Lampung, misalnya tanda kutip nanti ada apa, satgas ini yang siap. Ini di seluruh kecamatan kita, kecamatan. Seluruhnya, kecamatan. Pak. Okay. Ya, semangat ya. Semangat ya, Bu, Pak. Ya. Sama tokan rezekinya, tambah. Amin. Tapi sekarang tugas Bapak adalah tambahan untuk penanganan COVID-19. Siap, Bu. Pokoknya TKT, tanggung jawab Bapak. Siap. Ya. Ibu, makasih ya. Ibu, berapa umurnya, Bu? 56. Masih semangat. Masih. RT berapa, Ibu? RT 04, keluar Panjalu. Ya, tolong. Sekarang Ibu tambahan tugasnya RT Lingkungan Babinsa Babin Kamtibmas. Tambahan sebagai Satgas COVID-19. Itu jaketnya sudah ada. Jadi